harganya ini murah-murah. Semua ini makanannya halal. Jadi ya ayam, ya daging sapi, tak jelaskan satu-satu. Yang ini nasi campur komplit. Wah, ini ada ayamnya, ada dagingnya, tahu, soun. Wah, enak ini. Ini komplit. Ini 16.000. Terus ini nasi oseng terong telur. Wah, ini murah, 6.000 ini segini. Terus yang ini nasi empal. Dia ada empal, terus ada sambelnya. Wah, enak ini. Sambelnya sama empal. Terus yang ini nasi soun. Soun sama tahu dua ya. Murah ini 6.000, nasi empalnya 16.000. Terus yang ini lauk aja. Wah, banyak ini, Bran. Waduh, ini satenya sate ayam ya. Ini segini cuma 20.000. Wah, ini sebenarnya ini menunya ini enak-enak ini. Harganya murah, porsinya jumbo. Sekarang tak mulai yang nasi empal dulu. Rasa empalnya gimana? Tak jajal ya. Toh, nasi empalnya enak. Dia kayak ada remukannya empal itu gurih banget ini. Jadi empalnya itu ada asinnya, ada manisnya, enak. Kasih sambal ya. Top. Ini nasi empalnya top, empalnya enak. Semua enggak amat. Wah. Enak. Nasi banyak, enak. Ini tak cobain yang nasi campur ya. Ngambil sambelnya. Ini sama ini, nasi campur ini. Sama. Wah, ini murah loh ini. 20.000 dagingnya banyak. Sama ada nasi campurnya ayam ya. Ayam itu kayak asi, kayak ayam kare gitu ya. Terus soalnya ini kayak manis-manis gitu. Jadi tak rasa kayak yang nasi campur terkenal itu. Dia soalnya nggak terlalu manis gitu. Jadi manisnya sedang aja. Enak. Ini top, recommended. Very recommended. Dan cobain yang ini. Wah, ini sambal, terong, sama telur. Rasanya itu kayak bumbunya berimbang itu, cuma dia terong. Enak banget, enak. Minyak lagi, enak ini. Ada apa yang lagi yang ngasih empal? Harganya murah, porsinya banyak, rasanya top. Oke, setelah saya coba, overall nasi campurnya ini enak, top banget.
recommended. Dia ada ayamnya, terus ini apa ini? Ada sambal, tahu, daging, ada lengkap. Komplit 16.000. Wah, ini terongnya enak. Nasi empalnya enak. Recommended. Ini nasi Soun enggak tak cobain soalnya kurang lebih sama ya sama ini. Jadi tahu sama itu enak semua ini. Dan harganya enggak mahal. Murah banget. Ini kalau misalkan mau bungkus buat di rumah tinggal belikan yang pelauk ini dia 20.000. Kalau misalkan pakai packing yang bisa di mikrowave itu mungkin tambah duit 1.500. Oke, sementara sampai sini dulu. Kita lanjut makan. Soalnya makanannya enak-enak. Wah,